Aksi-aksi Prabowo bertarung nyawa di medan tempur. Pertama, komandan dari operasi tim Nanggala di Timor Timur. Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai komandan peleton grup Ipara Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopassanda, sebagai bagian dari operasi tim Nanggala di Timor Timur. Saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau Dosrues Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubise, 50 km di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di Lembah Mindelo pada 31 Desember 1978. Pada akhir tahun 1992, Sanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo. Informasi mengenai keberadaan Sanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Romo Soeharto di Pengasingan. Kedua, disebut Komandan Kancil. Menurut pengakuan anak buah Prabowo, saat ditugaskan di Timor Timur Prabowo merupakan komandan yang tidak pernah meninggalkan pasukannya di medan perang. Panggilannya di radio komunikasi dikenal dengan sebutan Kancil. Dia selalu ada di barisan depan bersama serdadunya, dia selalu ada di posisi paling bahaya, kisah salah seorang anak buahnya. Prajurit itu juga berkisah Prabowo memikirkan kesejahteraan prajuritnya. Ketiga, pernah terkepung musuh. Letjen Yunus Yosfiah bercerita saat bertugas menjadi komandan Prabowo dalam perang di Timor Timur. Di saat-saat genting, Prabowo mampu memperlihatkan kemampuan sebagai komandan pasukan tempur. Saya dua kali terkepung bersama-sama dan hanya dua satuan, yaitu satuan saya dan Pak Prabowo. Saya tahu benar, karena saya komandannya saat itu, puji Yunus. Adik-adik ini saya tahu di daerah operasi. Prabowo itu brilian, hebat. Jangan diragukan itu, katanya. Menurut Yunus, Prabowo selalu dikirim ke medan perang bukan karena gila perang, tapi karena pimpinan ABRI saat itu percaya pada kemampuan Prabowo. Saya ingin luruskan, tentara itu kalau tugas ke daerah penugasan bukan karena doyan tapi semata-mata karena kepercayaan negara kepada dia bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, beber Yunus. Keempat, memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Penyerbuan dilakukan ke markas OPM di Desa Geslama, Mimika. Saat operasi, 2 dari 11 sandera ditemukan tewas. Keduanya berstatus warga negara Indonesia. Setelah peristiwa ini, Lasembu dimakamkan di Bandung sementara pemakaman penekenan dilakukan di Jakarta. Sejak operasi itu, Kopassus disebut sebagai salah satu pasukan elit terbaik dunia. Selalu mencintai NKRI. NKRI